Oke kawan di batu, di sini saya punya bongkahan seperti ini ya. Ini bongkahan kecubung, kecubung ya. Tapi warnanya ini hitam, kelihatan kayak hitam gitu ya. Ini hitam. Dan ini mau saya coba olah ya, kita bentuk. Kita lihat dulu. Nah, ini maksudnya ya. Seperti ini. Kalau dibasahin dia itu seperti ini. Nah, ini akan saya coba belah atau kikis nanti ya. Saya mau lihat jadinya batu ini seperti apa ya. Apakah dia jadi kecubung hitam atau jadinya jelek? Gak tahu juga. Ini kita coba aja. Ini bongkahnya masih ada, saya belum sempat ngolah kawan ya. Masih banyak bongkahan saya. Cuman belum sempat ngolah lagi nih. Nah, jadi saya coba olah ini. Dan hasilnya bagus ya. Dan di sini juga saya punya bongkahan putih ya, kecubung sebenarnya ini, kecubung tapi putihnya berbeda dari kecubung yang lain ya. Kalau ini nggak bening, cuman kayak bagus saja. Nah, ini saya coba juga jadikan ya, kayaknya bagus ini. Oke, lanjut kawan, ada dua bongkahan.
ya, kawan beli batu, hasilnya seperti ini ya. Batu ini kembar tapi beda. Beda, kenapa saya bilang beda? Karena satunya putih, satunya hitam. Dan kenapa saya bilang kembar? Karena bahannya sama-sama dari bahan kecubung ya. Ini jenisnya batu kecubung. Dan batu ini juga berbeda asal ya. Kalau yang hitam ini asalnya dari Kalteng. Kalteng ya, Kalimantan Tengah. Sementara yang putih ini asalnya dari Kalimantan Timur. Dan ini batu hasil saya ngebolang, hasil saya nyari sendiri ya. Waktu ngebolang saya dapat fosil bulu monyet. Nah ini saya dapat sekalian dengan batu ini. Warnanya putih ya, seperti ini. Dan ini sudah saya pasang ring. Untuk ringnya ini nomor 7 ya, agak kecil karena memang saya pingin coba buat bulat gitu ya. Kayak gimana ya, batu ini kayak memancarkan cahaya itu berbeda dari yang lain. Mungkin nanti akan saya coba di tempat yang agak gelap ya, biar kelihatan putihnya seperti apa. Oke, sebelum itu kita lanjut dulu yang ini. Batu hitam ini ya, ini batu kecubung hitam. Biasa kecubung hitam, dia mirip seperti kecubung wulung, tapi saya rasa ini lebih hitam lagi ya, lebih hitam pekat ini. Kalau dari jauh sangar bro, itu kelihatan pantulan bayangan dari pohon-pohon, berarti batunya udah kristal sekali dan mengkilap. Ini ya. Dan seperti di awal sudah saya tampilkan tadi, batu ini tembus ya, tembusnya itu kayak teh ya, teh atau kayak kopi gitu. Bagus sekali, luar biasa bongkahan ini batunya jadinya ya. Oke, selanjutnya, nah ini selanjutnya yang putih ini ya. Ya, ini kawannya seperti ini bentuknya. Warnanya kalau di tempat agak gelap putihnya itu kayak putih salju ya, mirip salju. Ini kalau di senter ya nyata tembus ya, namanya juga kecubung es ya. Ini cantik sekali kawan. Terus untuk tingginya juga saya rasa ini udah pas ya tingginya. Bawahnya seperti ini. Enggak ada tambahan apa-apa. Memang sudah langsung sama batunya. Woi, keren. Ya, ini batu yang saya dapat membolang ya, bersamaan dengan fosil bulu monyet itu hari. Cakep sekali Mas Bro. Ya. Kalau di center ini yes, kayak ada retak-retak gitu ya. Karena urat, bukan retak sebenarnya, dia itu urat dari batunya putih salju. Hampir mirip biduri, tapi ini bukan biduri bulan ya. Kalau biduri bulan kadang ada pelangi yang muncul. Oke ya, jadi demikian saja videonya, enggak terlalu panjang. Ini dari dua batu yang bersama jenisnya ya, cuman beda provinsinya. Oke, terima kasih ya sudah menonton channel Beli Batu.